Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 3 Desember 2015. Dalam kesempatan tersebut, Basuki menerima penyampaian terkait persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada Provinsi DKI Jakarta yang akan dihelat tahun 2017 mendatang. Menjunjung azas transparansi, pihak KPU Provinsi DKI Jakarta mengusulkan koneksi data pelaksanaan pemilu kada ke dalam Smart City. Sinergitas antara jajaran KPU dengan Pemprov DKI Jakarta sangat diperlukan demi suksesnya penyelenggaraan pemilu kada. Salah satu masalah krusial yang harus segera diselesaikan bersama yakni terkait daftar pemilih tetap atau DPT. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan KPU Provinsi DKI Jakarta menginginkan data pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa langsung terkoneksi dengan Smart City, seperti jumlah TPS, lokasi TPS, proses penghitungan suara, jumlah perolehan suara setiap calon, hingga jumlah pemilih. Lebih lanjut, Sumarno menambahkan hal ini menjadi bagian transparansi. Semua pihak terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, nanti kami ingin semua data pelaksanaan pilgub itu bisa langsung terkoneksi dengan Smart City, ya. Misalnya berapa jumlah TPS kami, di mana saja letaknya, kemudian saat proses penghitungan suara, berapa perolehan suara tiap-tiap calon, berapa jumlah pemilih dan sebagainya. Itu kemudian bisa diakses melalui Smart City, gitu. Biar ini menjadi bagian transparansi dan semua pihak ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilgub, begitu. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.